إنه هو الغفور الرحيم. لرضا الله تعالى والقبول إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وللأولياء والنقباء والنجباء والشهداء والصالحين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لأرواح خصوصا لروح من رب روحنا وأستاذنا محمد زين بن عبد الغني، ولأرواح من أسس وبنى وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد المؤمنين، وخصوصا لأرواح والدنا ووالديكم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد، بابا برعالم العلماء، para habaib, guru-guru agama dan tokoh masyarakat yang ulun muliakan, atallahu amarakum, mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur sambian seberataan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu hayatakum, mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita seberataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, serta bertatap muka di masjid yang kita banggakan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Sayyidul Wujud wa imamun li kulli mawjud, habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat pengikut-pengikut beliau, ila yaumiz zihaam au ila yaumil qiyamah. Kemudian ulun tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana dan kepada sampian seberataan jamaah Masjid Al-Mu'minin pada umumnya, yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk menjadi imam subuh sekaligus mengisi kuliah subuh rutin di subuh Rabu di masjid yang kita cintai ini. Atas jasa baik yang telah diberikan, ulun hanya dapat membalas dengan doa jazakumullahu khairan kafira. Jazakumullahu khairan awfar. Mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sampian surataan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu,
hadirin wal hadirat akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembahasan kita yang telah lewat, mimma dzakarahu Ibnul Jauzi, apa yang telah disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, an alamatis sa'adah, an alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda atau alamat atau ciri-ciri orang yang akan celaka. Min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda alamat atau ciri-ciri orang yang bahagia. Kalau yang celaka sudah kita bahas di antaranya 4 terdahulu. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang sa'adah, nyaman hidupnya, bahagia, nyaman, tenang di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh kita feedback, bahasa ini tuh feedback berulang. Berulik sedikit, mengulang, lancar kaji karena diulang. Kita bahas sedikit yang terdahulu. An yakuna, kalau kada salah sudah 8 kita bahas. Yang pertama, an yakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tanda atau ciri yang pertama itu, dia orang termasuk orang yang bahagia, nyaman, kelak hidupnya, baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. An yakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Dia zuhud terhadap dunia dan sangat mencintai akan negeri akhirat, negeri yang kekal. Karena mengetahui dunia ini hanya sementara. Orang kaya mati, orang miskin mati juga, raja-raja mati, rakyat biasa mati juga. Artinya kita camat sebenarnya. Ya kah? Camat calon mati. Jadi cinta kita itu fokus pada negeri yang kekal. Kalau dunia kan hanya sementara tadi. Tempat singgah kita maambili, memutiki apa-apa yang kalau kita simpuni kasan kelak di negeri akhirat. Termasuk usaha kita nang kayak ini nih. Ini kita sambil, mudahan ikhtiar kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di majlis salat berjamaah, duduk sekedar duduk menuntut ilmu, menambah ilmu, sama-sama kita belajar. Ulun pun yang duduk di sini sama juga. Ulun walaupun posisinya di hadapan pian, ulun yang bepander sama kita. Memutiki, menyimpuni apa yang kawa kita simpuni, kasan bekal kita di negeri yang kekal. Zuhud terhadap dunia, waragiban, ragib itu lebih sangat-sangat mencintai, bukan hanya yuhib. Yuhib itu kan orang yang dalam keadaan hub, mahabbah, cinta biasa. Kalau raghiba yarghabu itu lebih mencintai, sangat cinta akan negeri akhirat, karena dia tahu itulah tujuan hidup kita di dunia, negeri yang kekal. Yang kedua, tanda atau cirinya, an takuna himmatahu fil ibadah wa tilawatil Quran. Himmah yang kuat di dalam dirinya hanya untuk ibadah. Apapun diniatkan, segala sesuatu untuk ibadah.
dan tidak lupa senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Sengaja ulangi supaya kita ingat. Nang ketiga, an yakuna galilal gaul fima la yahtaju ilaih. Nang ketiga cirinya, tandanya itu apa orang yang bahagia? Galilal gaul fima la yahtaju ilaih. Inya kada tapi banyak pandir. Tetap sesuatu yang penting. Jadi bepandir nang penting-penting aja, kada tapi banyak pandir alias bore bahasa kanak-kanak nuhin itu. Jangan tapi borek. Nang keempat, penting semangatnya ala salawatil khams. Menjaga sembahyang yang lima waktu. Itu yang sangat penting kita bahas. Nang lima wajibnya. Nang kita kerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dulu yang kita fokuskan. Nang lain insya Allah menggiring. Kalau kita fokus menjaga, memperhatikan yang lima ini, nang lain insya Allah menggiring. Kunci segalanya ini. Kalau nang ini bujur, nang lain terbuka. Kuncinya ini kalau ibarat kita beramaliah. Sedekah ya, naik haji. Berapa kali kasih tahun kan naik haji, bawa umroh. Amun nang ini kada bunyi kuncinya engkor kah kau masuk. Makanya paling diperhatikan yakuna muhafazatan ala shalawatil khams awwalu ma yuhasabu. Awwalu ma yuhasabu, nang pertama dihisab kita, amal ibadah kita di akhirat kelak adalah as-salah. Amun ning ini kada bujur, yang lain terkelipai juga, terkeliwai. Mun ning ini lurus, yang lain untuk lurus. Duhanya menggiring, tahajudnya menggiring, sedekahnya menggiring. Makanya paling kita perhatikan. Karena neng ini juga, insya Allah mudahan kita panjang umur, kita bahas tentang as-shalah. Ulun kadang miris zaman sekarang melihat kekanakan kita bahas. Melihat kekanakan wah ini, bujur aja umat sembahyang, kiri, bagus. Ajak kekanakan itu dibawai, kelahiran masjid-masjid kita. Sudah mulai kaum jahat, aja sembahyang. Cuman kan ulun melihat, ulun kadang habis jalan di belakang, bisa aja melihat ke belakang, enggak lah. Puduan gitu. Memperhatikan ulun ini, kadangnya kan benandu juga orang, ulun bakaos, masalah wajin kan benandu juga. Bisa betopi ulun kadang. Perhatikan, ulun lihatin. La salata liman la wudu alam. Tidak sah salat seseorang yang dia tidak mempunyai wudu. Itu salat pertama dulu. Sia-sia pian jungkam ruat sembahyang kalau kada punya wudu. Nah, yang perlu kita perhatikan insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Masalah wudu tolong diperhatikan benar. Kada sah sembahyang kita, kada wudu kita, kada ujud. Yang sebutin contoh aja nah, tangan. Karena kita bahas lah, lawan bacaan-bacaannya, insyaallah minggu depan. Yang di dalam kitab Hidayat Salih kita, al-wudu ma'isbal. Sekali barang wudu itu, ma'isbal. Itu pernah juga dibahas oleh Abah Haji, guru kita. Kekanakan kan zaman zaman ini keran. Kalau balik kan ikan sungai orang nak tenggelam, tak tenggelam sampai bawah. Nang ilal marofik itu sampai gerang. Sampai ke sini, habis ke sini. Ini kadang-kadang nak pernah peran. Rung.
surung. Surung, karena insya Allah mudahan kita panjang umur, mudahan pian sehat. Karena insya Allah mudahan kita panjang umur, mudahan pian sehat. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ini yang pertama tadi kembali tadi. An yakuna muhafazan ala salawatil. Ini yang pertama tadi kembali tadi. An yakuna muhafazan ala salawatil. Wa iya nafsi. Mari sama-sama kita jaga. Kita mari sama-sama. Usikum wa iya nafsi. Mari yang wajib kita jaga. Kita pelihara sholat yang lima waktu yang wajib ini dulu. Nang lain insya Allah kita akan menggiring. Kemudian tanda yang selanjutnya yang kelima yang sudah kita bahas, an yakuna wara'an fi maghalla au kathura min al haram wasyubhat. Inya kadada berkehendak sama sekali atau wara' terhadap sesuatu yang haram dan yang subhat. Yang subhat aja kadada berkehendak sama sekali. Subhat itu artinya yang kada jelas halal haramnya, kada ada hendak sama sekali, apalagi yang jelas-jelas haram. Itu akan orang ciri, tandanya, cirinya orang yang akan nyaman hidupnya, bahagia mau di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Kemudian yang keenam, antakuna suhbatahu ma'as-salihin. Berkawanlah dengan orang-orang yang saleh. Orang yang saleh. Bakawan lawan orang berjual minyak harum, awak umpat harum. Bakawan lawan orang nang rajin berjemaah sembahyang di Masjid Al-Mu'minin, umpat juga rajin berjemaah di Masjid Al-Mu'minin. Pintar-pintarlah kita mencari kawan, mencari sahabat. Karena berpengaruh itu kelak di negeri akhirat. Oh, ujar kawan ni. Nah, Busiah misalkan. Syafaat itu banyak. Nang kita harapkan tu yang utama adalah syafaat junjungan kita Sayyidul Wujud wa Imamun li kulli mawjud Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nang utama. Syafaat yang kita harap-harapkan kelak di negeri. Ada lagi pembahasannya syafaat dari kawan. Misalkan na'udzubillah, mudahan kita ada tak. Misalkan kita juga sebelum dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dihisab dulu di neraka misalkan. Syafaat kawan itu berguna. Karena ada kawan yang sudah berdahulu misalkan masuk ke dalam surga, inya melihat kita di neraka, inya lapor lawan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nina kawan. Kawan ulun nang rajin beimbai tulak berjalan ke Masjid Al-Mu'minin, tolong ya Allah, tarik ahan. Nah itu diantaranya syafaat. Kita kenapa disuruh mencari kawan, orang-orang yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Suatu saat dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Kemudian ciri yang selanjutnya, alamat selanjutnya, an yakuna mu yang ketujuh, an yakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbir. An yakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbir. Jadi orang yang tawadhu, merendah, rendah hati, kada sombong. Ghairu mutakabbir, jangan jadi orang yang sombong. Santai aja kita. Orang sugih kada diandak orang di muka, santai aja. Kada disuruh orang ke muka duduk, santai aja. Santai aja muhanya. Orang alim kah kita mah alim kah? Kada dihargai misalkan kada diandak orang di tangan, santai aja. Diandak orang di buncu kada apa-apa juga. Sama aja. Ini satu majelis juga. Nang bapangkat kah diandak orang kada di muka? Aku camat, ya. Pangkatnya
Jalur mati. Di anak orang di dihang belakang. Kada di anak orang di duduk akan di muka. Lalu aja muhanya nang kayak dikukut bidawang 40. Ngarangut. Kada hendak lagi datangnya aja. Kada dihargai orang juga. Santai aja. Sama aja kita. Jadi kada senang bin hendak dibetimbul, hendak dimuliakan dan lain sebagainya. Santai. Kemudian nang ke-8 yang sudah kita bahas, an yakuna sakhiyan kariyan. Tanda selanjutnya, ciri selanjutnya menjadi orang yang dermawan, pemurah. Orang yang dermawan, pemurah, murah, ringan tangan menyumbang, menolong orang. Makanya berdoa itu, nang kata-kata nang bagus, mudahan ulun jangan jadi, mudahan ulun jadi orang sugih, bisa. Mudahan ulun jadi orang yang dermawan. Dermawan itu berarti berlebihan harta. Insya Allah berlebihan. Jadi orang sugih, orang sugih belum tentu dermawan. Bila orang dermawan berarti sugih. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bahas yang sisanya. Tanda-tanda, alamat, ciri-ciri orang yang akan nyaman, bahagia, hidupnya tenang di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Yang ke-9. An yakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Apa artinya? An yakuna rahiman. Dia menjadi orang yang rahim, penyayang terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bima khalaqallahu ta'ala. Menjadi orang yang penyayang. Lawan bini sayang, lawan laki sayang. Kada mungkin ada piring terbang di rumah. Mun sudah saling sayang menyayangi, lalu timbul di rumah jadinya rumahku surgaku. Lawan anak sayang, lawan kuitan sayang. Ya kah? Nyaman tuh, Bang. Lalu jadi baiti jannati, rumahku itu. Tapi bila kada kasih sayang di rumah itu, wah. Lalu aja macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala aja maha pengasih, lagi maha penyayang. Nang kita sembah Rabb kita, Tuhan kita, nang menciptakan segala sesuatu, beliau aja sidin Allah maha rahman rahim. Pian baca hari-hari bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita manusia, ciptaannya aja kadas, kada penyayang. Masya Allah, rugi. Sudah kada penyayang, penyayikan pulang. Lengkap. Seharusnya kita tanamkan di diri kita sifat penyayang. Bima khalaqallahu ta'ala, bukan hanya kepada manusia aja. Lawan bini, lawan laki, lawan anak, kada. Lawan berataan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kita sayangi. Irhamu man fil ardi yirhamukum man fis sama. Sayangi nang di muka bumi ini, nang di langit akan menyayangi kita. Nang beinguan, kada manusia aja. Nang ketujuh beingun, beingun iwak di rumah, sayangi, barasihi akuari apa wadahnya akuarium kan?
jangan rigat nyaman dipandang. Nang bengon kucing dimakani, dibersihi, dimandii kadang kan di salon lah jurang. Kucingnya sampai mandi ke salon juga, orangnya ada sih mandian. Nang ketujuh bengon burung bisukan kadang kan memandii, membersihi wadah kotorannya. Urangnya, burungnya mandi sudah, urangnya belum mandi. Sayangi. Nang bingungan ketujuh bingungan burung. Nang bertanaman, nang ketujuh bertanam dah. Apa wah ini nang tanaman nang apa? Keladi kan? Keladi wah ini payu. Harap mana keladi? Bahari larut aja keladinya. Di rumah timbul bila hujan timbul. Keladi wah ini larang kan? Bahari kan apa bonsai nang larang tuh sampai wah ini larang apa nang pohon daunnya lebar bahari. Hah? Nah, gelombang cinta jar ngarannya gelombang cinta, kenapa jadi gelombang cinta ngarannya lah ini pindah bu gelombang-gelombang bang daunnya lah. Macam-macam mah ini tanaman keluaran. Nang kata juga tanam, sayangi itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bari banyu disimbur kala disayangi lah. Dibari banyu dipupuki. Beri pupuk maksudnya. Diapain lagi? Nah. Amun kada sayang, kadusakin beingan burung lapas. Bingungan iwak lepas aja di sungai, burung terabang akan lepas, biarnya lepas dari sangkarnya. Tanaman namun kada sayang, berusaha bertanam, nang apa tadi gelombang cinta, apalagi keladi, baik pian menanam pisang di rumah, ya kak, timbai di rumah, tumbuh pisangnya, berbuah, kau bulah pisang bertanjang, pisang goreng maksudnya. Godoh, ya lah, biarkan aja ada apa-apa. Namun kada sayang, kada usah bertanam, kada usah beriman. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sam. Sayangi nang di muka bumi, nang di langit akan menyayangi kita. Allah aja maha rahman, maha rahim, kita apa? Menang manusia ini masa kada rahman, rahim juga. Rahim. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda an yakuna rahiman bima khalaqallahu taala. Nang ke-10 an yakuna nafi'an lil khalqi ajmain. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berusaha kita yuk sama-sama. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat hidup kita di dunia, kita akan menuainya kelak di negeri akhirat. Nang kawa memaksimalkan tenaga, pikiran, harta, amun kawa ada bisi kelebihan otak pintar apa sumbang sih kesan kemajuan masjid kita al-mu'minin. Jangan becakut. Ini kelebihan pintar kadang tuh kadang becakut. Masjid-masjid tuh banyak kan. Handak bisa pianya tadi. Ini masjid aku nang maturakan, ini masjid aku maturakan. Beberapa masjid ulun temukan dah. Kelebihan pintar lalu becakut. Padahal coba sama-sama tanamkan dalam diri supaya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah nama kita akan dikenang. Habis umur pian kita habis umur dikenang orang. Bahari nih. Makanya kadang ulun sebelum memulai majlis tuh, apalagi ayahanda tuh kadang mengingatkan benar apa? Bari hadiah, Fatihah. Kasan siapa? Man assasa wa bana wajahadu anfusahum li hadzal masjid. Artinya apa? Kita beri hadiah bagi orang yang assasa, mendirikan.
menyumbang-sumbang si pikiran, tenaga, harta nang mendirikan wabana nang membangun masjid ini. Wajahadu li anfus wajahadu anfusahum, dan berjuang dirinya, berjuang untuk membangun masjid. Nah, itu diberikan hadiah. Itu Abah mengingatkan benar kadang kita beri Fatihah sebelum memulai majelis. Sumbang sih mudahan kita tanamkan dalam diri kita, mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Barang siapa bangun guring di pagi hari itu berniat, sudah berniat dalam dirinya menjadi orang yang bermanfaat, menolong orang, memperhatikan orang, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, membahagiakan orang, menghimungi orang, berniat sudah bangun guring lah, berniat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, inya akan mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Hadisnya ada, an-naf'u lil muslimin, bangun guring itu jadi berniat. Kalau disamiri orang, berniat kita hendak menjadi orang yang membahagiakan orang lain, mahimungi orang, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang. Kadang kita harus berpikir, umur berapa nih sudah? Kita kan di had kita, batas umur kita, ujar Rasulullah, umat, batas umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60, 70, berapa kita sudah umur? Kita pikirkan apa sudah kita nang kita berikan kesan orang lain, manfaat diri kita ini adakah, sudah bermanfaatkah diri kita hidup kesan orang. Nah itu perlu kita pikirkan. Mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri utamanya dan bagi orang lain. Coba niatkan bangun dalam kita pada bangun guring, berniat kita hendak membahagiakan orang lain, hendak menjadi orang yang bermanfaat bagi diri orang lain, menghimungi orang, menolongi orang, itu dapat pahala umroh sempurna sudah. Di pagi hari bangun guring sudah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linda, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Usikum wa iya nafsi ulun, menasihati diri ulun pribadi, mudahan kita bermanfaat jadi orang. Mun kawatu di utak pikiran orang aja sudahkah orangnya man? Itu luar biasa. Sudahkah orang makan misalkan talihati orang, mikirkan orang jinya. Kemudian yang terakhir, an yakuna dzakiran lil mauti katsira. Ciri atau tanda alamat yang terakhir, orang yang akan nyaman, bahagia, termasuk orang yang sa'adah itu hidupnya tenang, bahagia, nyaman, baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Yang terakhir, yang ke-11, ujar Ibnul Jauzi, an yakuna dzakiran lil mauti katsira, ingat mati, ingat mati, ingat mati, menjadi orang yang banyak mengingat mati. Camat tadi pasti sudah kita kada kau beliung. Likulli ummatin ajal. Setiap kita pasti akan menemui ajal masing-masing. Kapan? Allahu a'lam. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kada usah betakun babila-babila, kitanya aja lagi persiapan tadi. Sudahkah simpun? Sudahlah simpun. Sudahkah bekal banyak? Kasan tabungan di negeri an yakuna dzakiran lil mauti katsira. Maka kadang tuh perlu kita ingat orang-orang yang sudah mendahului kita. Siapa? Oh, anu sudah bulik. Oh,
Habisan sudah. Guru-gurunya para habaib bulika sudah. Pasaknya sudah habisan banyak. Hah? Kadang kita tuh perlu jua ziarah. Utamanya ke makam kedua orang tua kita. Ingat. Ziarah ke makam para awliya Allah. Ziarah ke makam saudara-saudara kita yang mendahului. Kenapa? Kadang kita kan ke kubur itu lewat kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Semoga keselamatan, kesejahteraan tetap atas kalian wahai penghuni kubur. Kita mendoakan. Fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Karena sesungguhnya kami, itu ucapan kita sudah. Sesungguhnya kami akan bertemu dengan kalian. Itu salah satu cara kita mengingat akan mati. Duduk, ha. Ini apalagi semalamnya. Ini pindah kurang bang sudah. Semalam tuh bulan 6 Juli, Juli lah. Juli ke Agustus tuh. Duduk pian pinggir jalan. Hitungi ambulan yang lewat berapa? Sing banyakan. Ulun kadang di jalan, bawa motor, kendaraan, bawa mobil. Enak, set, lewat. Apalagi ambulan Al-Jihad tuh hari-hari ulun tetamu. Ngau, banyak. Berapa orang yang sudah mulik ke Balikpapan? Yalah. Mati artinya banyak benar loh sudah. Ada hitungan yang semalam kena. Terpikirkah kita? Atau lewat aja umhid 6 bulan lewat rami ini? Terpikirlah sampai kita nih pacang nangka itu juga. Allahu'alam billah. Kita nang jangan berpikir wah aku masih hanum. Ulun kadang berpikir juga oh Tuhan sudah. Walaupun hanya kepala tiga aja, kepala tiga tapi rasa Tuhan sudah. Terseparak gitu. Dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Kita senantiasa berdoa Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawa ma'amalakan di antaranya nang 11 tanda-tanda ciri orang yang bahagia, nyaman hidup di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Jadi nang terakhir, nang tiga terakhir tuh an yakuna rahim. Rahiman bima khalaqallahu taala. Jadilah orang yang penyayang. Sayang. Penyayang, lihat pian, guru-guru banyak contoh sudah. Mempian guru-guru para alim, para habaib, tatuha bari banyak mencontohkan. Rahim beratan, penyayang beratan. Almarhum, Allah yarham guru kita sekumpul, sayang sedih. Lawan jamaah aja sayang. Tamu-tamu nang belang tuh dihormati banget. Apalagi lawan para habaib, tuan guru, hormatnya sayangnya luar biasa. Lawan kekanakan halus. Banyak kalau videonya, coba lihat di video-video. Abah almarhum, tuan guru. Abah Haji, guru Zuhdi, itu nah lawan kekanakan halus. Sayang. Hormatnya luar biasa. Sayang. Rahim bima khalaqallah. Kemudian an yakuna nafi'an lil khalqi ajmain. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Coba mudah-mudahan kita kawa bermanfaat hidup kita di dunia ini nah bermanfaat bagi orang lain dulu dan bagi diri kita sendiri. Membantu orang, menolongi orang, kada kawa harta, tenaga. Kada kawa tenaga, pikiran. Kalau sudah nangka itu luar biasa. Lawan masjid aja kita nah, mudah-mudahan kita diri kita misalkan lah berniat mudah-mudahan bermanfaat bagi masjid kita ini nah. Nang melebihan harta tuh kada engken lagi dah. Melebihan tang timbae. Tuh nang harta. Nang ada tenaga
batu tenaga. Nang ada pikiran, fokus pikiran. Kan ada lagi bercakot di setiap masjid-masjid. Ini kadang berabut hendak jadi panitia. Kenapa? Kenapa berabut-rabut? Coba duduk sama-sama supaya masjid itu bagus maju. Bapak Ibu hadirinul hadrat rahimakumullah, yang terakhir tandanya orang bahagia banyak ingat mati. An yakuna zakiran lil mauti katsira. Banyak ingat mati, ingat mati, ingat mati. Mun kita teh ingat mati luar biasa. Ingat orang yang sudah mendahului kita. Tuh. Siapa? Ulun kalau duduk di sini ulun ingat senantiasa duduk di situ nah, di dalam. Duduk kadang ulun sebelum Jumat jadi khatib. Di sini. Habib. Yusuf asa masih ada ya. Asa bermanfaat lah. Bermanfaat bagi orang lain, bagi Sidin juga. Yang kaifal hal ya Sidin. Kaifal hal. Apa kabar pian ya Sidin? Kenapa abah? Kadang nak kuning gitu terus ya. Cuman nang kayak itu cuman ingat terus. Habib Yusuf. Almarhumullah yarham. Bermanfaat insyaallah bagi orang lain dan bagi diri kita pribadi. Mudahan kita nangka itu juga. Amin. Ini saja mungkin yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan maunahnya. Mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan. Kalau pulang bertemuan insyaallah kita bahas yang masalah tadi di pertemuan yang selanjutnya. Mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan maunahnya. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal jika banyak terdapat salah dan khilaf. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah. Hasbunallah sayu'tinallahu